Yeah. Sebuah rumor baru kembali beredar terkait masa depan Erik ten Hag. Nasib sang pelatih dikabarkan akan ditentukan saat menghadapi Brentford. Dua pekan terakhir, ten Hag memang lagi jadi buah bibir. Sang pelatih dikabarkan terancam dipecat oleh manajemen Manchester United setelah setan merah meraih sederet hasil negatif. Namun pada akhirnya manajemen MU memutuskan untuk bertahan bersama ten Hag. Sang manajer dipercaya untuk memimpin skuad setan merah sekali lagi. The Daily Mail melaporkan bahwa Ten Hag mendapatkan situasi yang kurang bagus. Pasalnya, nasibnya hanya akan ditentukan dalam satu laga saja. Lawan Brentford akan jadi penentuan nasib Erik ten Hag. Menurut laporan tersebut, nasib Erik ten Hag akan ditentukan di akhir pekan ini. Manchester United akan menjamu Brentford di pertandingan pekan ke-8 Premier League 2024-2025. Manajemen MU menargetkan ten Hag harus menang di laga ini. Jika tidak, maka MU dikabarkan tidak segan-segan untuk memecat mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU tidak main-main dengan ancaman mereka terhadap Ten Hag tersebut. Mereka benar-benar akan memecat sang pelatih jika MU sampai kalah di laga ini. Mereka bahkan sudah mulai menghubungi beberapa pelatih yang dianggap potensial untuk menggantikan Ten Hag. Manchester United dilaporkan diam-diam sudah mendekati Zinedine Zidane lewat jalur belakang untuk dijadikan pelatih. Hal ini pertanda bahwa Erik ten Hag bakal didepak Man United. Di bawah asuhan Erik ten Hag, Manchester United terpuruk dalam menjalani musim 2024-2025. Setan Merah menempati peringkat ke-14 klasemen Inggris usai menjalani 7 pertandingan. Kiprah United pada Liga Eropa juga mengecewakan dengan menuai hasil seri dari 2 partai pertama. United secara berturut-turut diimbangi oleh Twente 1-1 dan Porto 3-3. Man United seakan lupa caranya untuk meraih kemenangan. Akibat performa buruk United, nasib Ten Hag berada di ujung tanduk. Wacana pemecatan sang nahkoda semakin menguat karena rasa ketidakpuasan dari Ineos selaku pemilik United. Man United pun bermanuver mendekati Zinedine Zidane untuk dijadikan suksesor Ten Hag. Alasan Zidane layak jadi pengganti Ten Hag. Laporan dari Independent mengklaim bahwa CEO Ineos Sport, Jean-Claude Blanc, diam-diam berkomunikasi secara berkala dengan legenda timnas Prancis. Ineos berupaya menjaga kontak dengan Zidane sembari menunggu momentum buat melakukan perubahan terhadap sektor pelatih United. Zidane sendiri belum menukangi tim manapun sejak meninggalkan Real Madrid. Ex-gelandang Juventus itu diperebutkan sejumlah tim raksasa Eropa berkat prestasi gemilang bersama Los Blancos. Dalam 2 periode melatih Madrid, Zidane berjasa memberikan 11 gelar juara. Zidane juga membawa Madrid meraih 3 titel Liga Champions secara beruntun, 2015-2016, 2016-2017, dan 2017-2018. Pada 2021, dia membuat keputusan besar dengan angkat kaki dari Madrid. Bayern München, Man United, hingga Chelsea berupaya merayu Zidane agar kembali ke pinggir lapangan.
Hanya saja belum ada satupun raksasa Eropa yang bisa memenangi hati pria berkepala plontos itu. Satu hal yang pasti, Zidane masih menyimpan ambisi besar ketika kelak balik melatih. Kalau saya kembali ke klub, tujuannya adalah untuk menang, ujar dia dalam wawancara pada 2022. Saya mengatakan ini dengan segala kerendahan hati. Itulah mengapa saya tidak bisa pergi kemanapun, kata Zidane. Manchester United memang tengah dikaitkan dengan Zinedine Zidane untuk menggantikan Erik ten Hag. Namun ada beberapa faktor yang membuat MU tak menarik bagi Zidane. Pandangan tersebut diungkapkan Emmanuel Petit, legenda sepak bola Prancis sekaligus kompatriot Zidane. Zidane lagi-lagi dimunculkan sebagai kandidat manajer MU seiring dengan tanda tanya seputar masa depan Ten Hag. Terkait dengan Manchester United, Petit meyakini Zidane tidak akan terlalu tertarik karena kendala bahasa dan skuad yang kurang mumpuni. Namun, Petit percaya Zidane mampu mendongkrak performa MU apabila bersedia bergabung. Terus terang, saya sedikit kenal Zizou, dan dia perlu mendapatkan jaminan jika dia ingin bergabung Manchester United, kata Petit kepada Manchester Evening News. Situasi Manchester United sedang tidak bagus selama bertahun-tahun. Stabilitas di bangku cadangan, juga level para pemainnya. Ekspektasi klub juga sudah tidak lagi seperti dulu. United memang masih sebuah klub yang sangat besar, tapi tidak seperti itu lagi di atas lapangan. Dan Zizou sangat sadar dan sangat berhati-hati tentang hal itu, kualitas para pemainnya. Tambahnya, jadi jika saya adalah Zizou, saya kira akan sangat mudah menjawab pertanyaan ini, bergabung dengan United. Jika saya tidak lancar berbahasa Inggris, terutama ini akan jadi masalah tambahan dalam hal komunikasi di ruang ganti. Jika dia bersedia bergabung dengan Manchester United, itu berarti dia punya solusinya. Saat ini saya tidak yakin ada banyak orang yang punya solusi atas situasi di Manchester United. Petit menambahkan mengenai potensi Zidane menggantikan Erik ten Hag. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pasti ngomong-ngomong terus update football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye!